Oke, Toyota Wish pun sudah buang minyak. Sekarang ini Toyota Wish ini dia customer ini memang selalu permintaan dia mau guna Toyota fullnya. Oke, SN grade, ini diesel, ini petrol, ini 540. Oke, filter dia kertasnya. Oke, dia bukan pakai besinya. Oke, tadi pagi lama saya packing. Nah, ini dia punya o-ring jangan lupa ganti. Ini filter dia. Oke, kertasnya. Filter dia punya tutup plastik, okay. Dia punya tutup plastik dia macam ini, okay. Macam ni. Ini sudah buka. Ah, ini dia. Okay. Oh, mau lap-lap tu di dalam daki-daki dia. Okay. Itulah pentingnya. Mesti mau cuci enjin pun nampak dalam-dalam tu. Daki-daki tu mau lap-lap dulu baru masuk tu filter baru. Okey, dia punya filter sebelah sini punya. Sebelah kanan. Okey. So dia punya tayar pun okey, tak ada juga masalah. Ini kereta jarang jalannya. Okey, sama tu Viva siap sepenuhnya. Kejap lagi mau hantar. Dia ada juga tayar tidak berkangkang, memang cun-cun juga pasang. Cuma dia punya steering rack assembly ini mungkin mau ganti sebab dari saya ambil sampai tadi pun masih juga bunyi. Oke, okay. Tidak masalah, lurus, tayar lurus, oke, okay. Tayar lurus, oke, okay, cantik, tidak masalah, oke, okay. Sekarang saya fokus pesan nih, dia bilang petang baru ambil, nah sekejap lagi mau antar lebih balik lah, oke, okay, setakat ini seminggu, kalau hari Ahad nih, memang saya ambil cuti sudah, saya tidak akan berhabis sudah, oke, okay. Jadi, apa-apapun terima kasih. Bagi customer-customer dan terima kasih sama Andy Lau, nama dia Andy Lau. Andy Lau, ah, bukan Balau. Terima kasih dia membantu. Memang ada peningkatan lah. Kamu mau tengok Vita di mana? Jom. Vita dia di sini. Oke, jom kita masuk dalam. Vita dia di sini. Ah, ini lah. Ini Vita dia. Vita masuk dalam. Sini crankcase ini bekas saya sudah lap-lap lah. Ini bagian-bagian enjin dia. Oke, okay, bagian-bagian sini gini gabok. Oke. Okay. Tidak masalah, tidak juga leaking apa-apa, just pipe pun besar. Oh, piping. Ada penahan haba, bagus ini kita di quality lah sebab dia kita quality kan. Tidak juga steering pun, power steering pun tidak leaking. Oke, okay, sampai sini pun tidak masalah. Oke, okay. Alright, jadi setakat ini saya dulu. Selamat di ujung minggu. Kalau balik kampung tuh, bah hati-hati saya kemurang bawa kereta. Yang penting spare tire mesti mau ada, cukup angin, oke? Okay. Air mesti mau ada 3 liter dalam kereta. Alright, kita jumpa lagi di masa-masa akan datang. Thank you semua.